Untuk pi ke rumah-rumah hantu ni semua bagi aku, aku tak sarankan dan aku tak galakkan langsung. Ha. Tak kira lah tinggi mana pun ilmu kita, hebat mana pun kita, kemah mana pun kita. Tapi kita kena ada adab. Rumah kita pun kita tak suka orang masuk prosek, kerobek laci, ambil apa mentega kacang kita makan dengan roti. Cuma kita tak suka. Sama lah juga macam mereka pun. Mereka pun sama jugalah. Kita duk pergi korek nak buat konten kepala bapak apa semua. Lepas tu mula lah sekali lagi kena rasuk tu, kena ni, kena tu apa semua. Padahal elok-elok. Kalau kita duduk di rumah tak kacau siapa pun, mana ada apa pun. Dan ni bukan hobi-hobi yang bagus. Contoh, kalau biasa nampak aku pergi tu adalah disebabkan oleh aku lebih kepada nak discover. Bukanlah pergi nak pergi challenge tu, dok. Bukan nak pergi lawan. Kau kata aku terror ke, hantu tak terror ke, dok. Cuma orang kata tempat ni sekian. Jadi mereka nak kena aku, nak bubuh tu. Tengok hantu makan aku ke, dok. Tapi hantu tak jadi main pulak hari tu. Mereka cuti, ambil cuti hujung tahun. Nah, macam tu lah benda-benda macam tu. Sebab apa? Kalau kita pergi dengan bukan niat yang baik, kita takut lah benda ni memesongkan akidah kita. Tak betul eh? Tuhan dah kata dah, Tuhan ciptakan kita semulia-mulia kejadian lah. Nak pergi challenge dengan barang lain ni. Semua biar dia hidup cara dia lah. Kita hidup cara kita lah. Jadi bukalah satu hobi yang cukup baik untuk anda. Setakat ni lah, aku ada kenal ramai orang yang betul-betul buat angka seeker, mencari entiti, hantu lah, apa bala kena ni semua ni lah. Yang sampai beratus-ratus episod mereka buat. Untuk mendapatkan footage hantu ni bukanlah mudah. Lebih kepada pembohongan, setup, editing, bunyi muzik, efek bunyi, penata cahaya, cewa, macam pandai sangat. Tapi kebanyakannya lebih ke arah itu sebab anda duduk di rumah ni anda fikirlah. Anda fikir, saya bagi anda masa anda fikir. 20 orang pi kru. Orang hak buat catering, mana dengan hak driver bawa kereta tu tadi, pegang kamera, kaki kamera, kepala bapak, bomoh setempat, ustaz. Depa dah bawa pi dah semua cukup dah di sana. Hantu mana nak keluar? Anda bagi tahu kat saya. Hantu manalah yang selalu bodoh sampai macam tu sekali. Hei, ada cuti, saya pergilah. Hey, kalau anda imagine sendiri pun ada cah. Itu macam dah cuba-cuba mahu keluar daripada kereta ni. Ya ni sebelum apa-apa aku pula. Lepas tu pula contoh, anda ingat ni kita pergi syuting ni, anda pergi turun diam-diam ke? Anda turun macam dia cakap apa hantu nak jalan-jalan. Jalan jengkit. Ni, turun-turun. Hantu pun pula. Hantu, tambah-tambah saya buka sorang tu. Allah, pasal jangan seksa aku sampai macam ni sekali. Ha, tu. Macam tu dah jadi. Kita pergi ramai-ramai dengan bising, dengan tak ada adab. Kadang, bila dia bertindak balas, tu bukan sebab dia nak say hi. Sebab dia marah lah kita pergi buat. Tak kena di tempat dia tu, kawan mengamuk lah. Karut lah nak pergi cari benda. Benda hak kita tak nampak ni, jangan carilah.